dalam rangka bantuan kemanusiaan untuk operasi mengatasi COVID-19 di Indonesia. Dana yang sebesar 100 miliar rupiah ini akan kami prioritaskan kepada tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, dan para pekerja rumah sakit seperti pegawai rumah sakit, pengemudi mobil jenazah, pengemudi mobil ambulans, dan semua karyawan yang pada saatnya sedang bekerja dalam melayani COVID-19. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada TikTok yang telah mendonasikan dana yang cukup besar. Kami berdoa semoga TikTok lebih maju dan lebih sukses. Kepada para dokter, kepada para perawat dan semua tenaga kesehatan, tetaplah berjuang. Untuk kepentingan kemanusiaan. Dan semoga para dokter yang telah gugur, telah wafat mendahului kita, mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan memperoleh ketabahan, kekuatan hati, kekuatan batin untuk tetap berjuang bersama kita semua. Demikian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, yang kami hormati perwakilan tenaga medis. Situasi COVID-19 saat ini merupakan sebuah tantangan bagi kita semua, tidak hanya di Indonesia tapi juga secara global. TikTok sebagai platform global berterima kasih atas kesempatan untuk sedikit berperan untuk penanganan COVID-19 ini, dan di Indonesia kami dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan gugus tugas penanganan percepatan penanganan COVID-19 dan BNPB. Kami harapkan dari donasi kami sejumlah 100 miliar rupiah tersebut dapat sedikit meringankan atau membantu dan mendukung tenaga medis, baik untuk kesejahteraan mereka dan juga untuk pengadaan alat-alat pelindung diri dan alat-alat lain yang dibutuhkan.